Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Serta jangan lupa juga follow Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oke, di video kali ini kita akan unboxing salah satu TWS dari Shanling, yaitu MTW300. Bagaimana unboxingnya? Bumper dulu! Shanling sendiri cukup populer sebagai pembuat DAP pada awalnya. Mungkin sebagian besar dari kita juga mengenal nama Shanling beberapa tahun terakhir. Tapi sebenarnya Shanling ini sudah eksis sejak tahun 1988 atau sudah sekitar 33 tahun lalu. Wow. Lebih tua dari lu dong, bro. Iya dong, lebih tua dari gua nih. Line up produk Shanling pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tidak hanya ini monitor atau DAP saja, mereka juga memproduksi dongle USB, ada juga DAC M Bluetooth, serta TWS yang ada di depan kita ini. Untuk mengikuti perkembangan zaman dari dunia audio. MTW300 di hadapan kita sendiri dipasarkan di harga 1,6 jutaan. Ya, harga yang cukup premium kalau saya bilang untuk sebuah TWS. Namun ada yang menarik dari TWS 1 ini. TWS 1 ini kita dapatkan gratis dari giveaway Shanling Audio Indonesia. Jadi saya pribadi mau thanks berat untuk Shanling Audio Indonesia. Biar gak lama-lama, langsung aja kita unboxing. Oke, berikut adalah Shanling MTW300. Di sini ada tulisan True Wireless Earphones. Ada lambang Shanling, gambar earbud-nya. Di sini juga ada sedikit penjelasan IPX7 waterproof, baterai life sampai 48 jam, carbon nanotube, dan mic driver. Di bagian samping di sini, ya mungkin ada nomor serinya. Di bagian belakang sini ada penjelasan Bluetooth, nanotube, PTX, lalu sinyalnya juga dan lain-lain. Biar nggak berlama-lama, langsung aja kita buka. Jadi, ini adalah unitnya. Kita unboxing bareng bersama dengan case-nya. Ini case-nya juga masih segel. Jadi akan kita buka case-nya dulu biar afdol lah, biar enak juga. Oke, berikut adalah case dari Shanling MTW300. Case silikon ya, oke lah. Ada untuk lemnya di sini. Oke, kita sisihkan dulu. Oke, ini untuk unit dari MTW300 sendiri. Langsung aja kita buka. Bukanya dari samping. Langsung disuguhkan dengan kartu garansi Casey. Di sini langsung juga kita melihat langsung ada earbud-nya. Kita keluarkan aja. Dan case-nya. Wow. Case-nya somehow berat. Dan itu di bagian dalam ada beberapa pasang air tips, kabel. Sudah, habis. Itu aja. Jadi di dalam paket penjualannya di sini ada charging kabel USB Type-C tentunya. Lalu ada case yang berbahan metal. Ini somehow berat banget dan premium banget lah. Jadi kalau kalian dengar bunyinya, premium banget. Ini earbud-nya. Earbud-nya ini berbahan plastik. Beberapa pasang ear tips. Instruction manual serta kartu garansi. Jadi itulah kelengkapan dari unboxing kita kali ini. Jadi sekian dulu untuk unboxing dari MTW300 ini. Untuk review lengkapnya akan kita buat dalam video terpisah biar lebih afdol dan akan kita compare dengan salah satu TWS kesayangan saya, yaitu Lapertech TV. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai MTW300 ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, dan jangan lupa pakai masker saat aktivitas di luar, and ciao!